టైంకి వచ్చేస్తాను ఏం టెన్షన్ లేదు రే Film dimulai di sebuah kampus ketika seorang dosen berjalan perlahan menuju kelas tempat dia mengajar. Ibu dosen ini bernama Bu Barati. Saat tengah mengajar, salah satu mahasiswi mengadu kepadanya bahwa dia tidak bisa fokus mengikuti pelajaran karena pria yang di belakangnya terus menggodanya. Saat mendekati pria itu, untuk menyuruhnya meminta maaf, Barati malah mencium bau alkohol dari mulut pria tersebut. Kesal akan kelakuan pria itu, Barati langsung menghajarnya saat itu juga dan menyuruhnya keluar meninggalkan kelas. Setelah itu, pria yang dihajar oleh Barati tadi mendatangi kampus bersama ayahnya untuk menyuruh kepala dosen memanggil Barati dan meminta maaf kepada putranya. Akan tetapi setelah datang ke sana bukannya meminta maaf Barati malah kembali menghajar pria tersebut dan berkata dia tidak akan meminta maaf kepada siapapun yang berbuat salah dan tidak mau mengakui kesalahannya. Barati juga menyuruh ayah pria tersebut mendidik putranya dengan baik mulai sekarang dan langsung pergi dari sana. Barati adalah wanita yang sangat baik, dia selalu mau mengajar les anak-anak kurang mampu tanpa mengambil biaya sedikitpun. Suatu hari, saat mengadakan pertemuan dengan keluarga pria yang akan menikahi putrinya, salah satu pria menanyakan, "Kenapa Barati mengizinkan putra keduanya menjadi tentara, padahal putra pertamanya yang juga menjadi tentara telah gugur saat menjalankan tugas di masa lalu?" Mendengar perkataan pria itu Barati menanyakan pekerjaan putranya dan setelah pria itu memberitahu Barati bahwa putranya bekerja di luar negeri dan menghasilkan banyak uang Barati langsung berkata bahwa dia sangat bangga kepada putra-putranya yang mau menjadi tentara. Karena di saat orang lain sibuk mencari pekerjaan bagus untuk menghasilkan banyak uang anak-anaknya memilih masuk militer mengabdi kepada negara. Meski anak-anaknya harus gugur saat menjalankan tugas, barati akan tetap bangga kepada mereka karena telah mengorbankan hidup mereka melakukan pekerjaan mulia untuk negara. Mendengar hal itu, semua orang di sana jadi terdiam, dan pria yang menyinggung hal itu disuruh pergi dari sana oleh keluarganya. Setelah itu, acara mencari hari yang tepat untuk melangsungkan pernikahan dilanjutkan kembali dengan tenang dan bahagia. Di sisi lain seorang kapten tentara bernama Ajay mendapatkan misi untuk menjinakkan bom di salah satu kota. Setibanya di lokasi Ajay diberitahu oleh tentara senior bernama Prasat yang sudah lebih dulu memeriksa bom tersebut kalau bom yang terpasang kali ini sangat mematikan. Meski begitu Ajay malah tampak santai saja dan mengajak Prasat istirahat minum kopi terlebih dahulu sebelum menjinakkan bom tersebut. Sebelum menjinakkan bom ajai memerintahkan bawahannya siap siaga melihat orang-orang yang mencurigakan. Tanpa memakai baju pelindung ajai langsung mulai menjinakkan bom tersebut dengan mudah. Di saat bersamaan para tentara lain yang bertugas memantau sekeliling melihat salah satu orang yang mencurigakan dan langsung berlari mengejar orang tersebut. Setelah beberapa lama berusaha mengejar pria itu berusaha mengecoh para tentara yang mengejarnya dengan memakaikan penutup wajah yang dia pakai di salah satu penduduk sehingga para tentara bingung membedakan siapa di antara mereka yang asli. Saat para tentara lain kebingungan aja yang memiliki insting sangat baik perlahan berjalan mendekati pria tersebut dan langsung menembaknya saat itu juga. <tuk> Keesokan harinya saat berada di barak bermain basket bersama rekan-rekan tentara lainnya Ajay dihampiri oleh salah satu pria memberinya telepon panggilan dari seorang wanita yang mencari nama Ajay. Ajay yang merupakan anak yatim piatu dan belum memiliki pacar menyangkal panggilan itu untuknya dan mengatakan kalau Ajay yang dimaksud oleh si penelpon adalah Ajay dari tim rekrutmen baru. Dan benar saja penelpon itu adalah Barati yang ingin memberitahu anaknya yang juga bernama Ajay dan bertugas di sana tentang pernikahan adiknya yang akan segera dilangsungkan. Barati meminta Ajay untuk pulang di hari pernikahan adiknya untuk merayakan hari bahagia itu bersama-sama. Setelah menerima kabar itu, Ajay langsung menghadap atasan untuk meminta izin libur beberapa hari di hari pernikahan adiknya. Di siang harinya para tentara mendapat kabar bahwa beberapa anak kecil disekap oleh kelompok teroris di suatu tempat. Para teroris meminta para tentara menuruti keinginan mereka jika tidak ingin anak-anak tersebut berakhir tragis di tangan mereka. Saat para atasan memikirkan apa mereka harus menuruti permintaan para teroris agar anak-anak bisa selamat, Kapten Ajay meminta izin kepada atasan untuk memberikannya kesempatan menyelamatkan para sandera. Dengan sangat yakin Kapten Ajay berjanji akan membawa anak-anak yang menjadi sandera dengan selamat tanpa terluka sedikit pun. Mendengar hal itu para atasan setuju mengizinkan Kapten Ajay melakukan misi penyelamatan sandera bersama beberapa pasukan termasuk Ajay anak dari Ibu Barati. Setelah tiba di sana, Kapten Ajay memimpin pasukannya menyerang markas para teroris dan menghabisi para teroris satu persatu tanpa suara. Namun, karena kedatangan mereka sudah diketahui, Kapten Ajai memimpin pasukannya menerobos masuk tempat itu hingga aksi saling tembak-menembak terjadi dengan sangat sengit. Di tengah penyerangan, Kapten Ajai meminta pasukan menahan serangan untuk sementara, sambil memikirkan cara menyelamatkan anak-anak yang disandera oleh para teroris. Ketua teroris yang masih berada di dalam berusaha memprovokasi para tentara dengan berkata bahwa para tentara adalah kumpulan orang-orang pengecut karena bersembunyi saat peperangan. Kapten Ajay yang menyadari perkataan teroris agar mereka masuk perangkap tetap tenang bersembunyi menunggu waktu tepat untuk menyerang. Namun ajai anak dari barati yang tidak menyadari hal itu jadi marah dan langsung maju menyerang para teroris yang tersisa. Saat berlari sambil menembak ajai mengijak jebakan yang dibuat oleh para teroris sehingga bom yang terpasang oleh para teroris meledak dan ajai menjadi terluka parah. Melihat kondisi rekannya terluka parah, Kapten Ajay marah dan langsung menyerang para teroris yang tersisa dari atas bangunan. Karena aksi hebatnya itu Kapten Ajay berhasil menyelamatkan para sandera tanpa luka sedikit pun dan membawa Ajay yang terluka parah keluar dari sana. Selang beberapa hari meski sudah dirawat di rumah sakit kondisi Ajay malah semakin memburuk. Karena hal itu para atasan memberitahu Kapten Ajay dan tentara lainnya mengenai kakak Ajay anak dari Barati juga menjadi seorang tentara namun telah gugur saat bertugas di masa lalu. Setelah kematian kakaknya, kini adiknya yang dalam keadaan kritis karena adik perempuannya akan segera menikah. Para atasan memutuskan untuk tidak memberitahu keluarga mereka untuk sementara waktu agar musibah yang dialami Ajai saat bertugas tidak mengubah suasana bahagia pernikahan menjadi tangis kesedihan. Karena hal itu, mereka perlu mengirim seseorang untuk menghadiri pernikahan itu dan membantu mereka mempersiapkannya mengenai kondisi Ajai mereka akan memberitahunya setelah acara pernikahan itu selesai nantinya Mendengar hal itu Kapten Ajay menawarkan diri melakukan tugas tersebut Di kota tempat tinggal Barati saat ini dikuasai oleh pejabat korup yang bernama Nagendra Nagendra merupakan seorang menteri korup yang tidak segan melakukan apa saja kepada orang-orang yang menentang pemerintahannya Hal itu terbukti saat sekumpulan warga berkumpul melakukan protes agar menteri Nagendra segera diperiksa, karena terlalu sering melakukan korupsi. Nagendra, yang sudah mengetahui kabar itu, mendatangi tempat itu bersama dua truk anak buahnya yang siap menghajar kumpulan orang-orang yang protes terhadap pemerintahannya. Setelah anak buahnya mengacaukan tempat itu Nagendra mengancam pemimpin unjuk rasa itu pergi dari sana dan tidak melakukan protes lagi jika tidak ingin mati di tangannya. Mendengar hal itu tentu pria itu menjadi takut dan langsung berlari pergi dari sana. Di sisi lain Kapten Ajay dan Prasad terlihat sedang berlari menuju kereta yang akan segera berangkat. Di sana ada seorang gadis bernama Samkruti yang berdiri di depannya terus menatap ke arah ajai sambil tersenyum. Melihat ketampanan ajai Samkruti langsung jatuh cinta kepada ajai saat itu juga dan terus mengikutinya masuk ke dalam kereta. Saat berada di dalam kereta Samkruti meminta orang tuanya menikahkannya dengan ajai dan saat itu juga Samkruti langsung menyampaikan perasaannya kepada ajai. Mendengar ungkapan cinta dari Samkruti membuat Ajay menjadi risi dan menolak ungkapan cintanya saat itu juga. Tidak berhenti sampai di sana, Samkruti yang sudah jatuh cinta kepada Ajay mencoba cara lain agar Ajay mau menikahinya yaitu dengan cara menjebak Ajay bahwa dia sudah diperkosa. Karena hal itu Ajay semakin risih dan memutuskan untuk turun dari kereta saat itu juga dan melanjutkan perjalanannya ke rumah Barati dengan cara berjalan bersama Prasat. Singkat cerita setibanya di rumah Barati Ajay terkejut melihat kondisi rumah yang sangat berantakan dan tidak ada seorang pun di sana. Karena tidak menemukan siapapun di rumah Ajai pergi ke universitas tempat Barati mengajar namun pihak universitas memberitahu Ajai bahwa Barati sudah dipecat dari universitas beberapa hari lalu. Barati yang tidak berada di rumah ternyata berada di suatu tempat bersama anak-anaknya karena sedang dikejar oleh anak buah Nagendra. Saat berusaha bersembunyi Barati hampir saja ketahuan namun dia berhasil mengecoh orang-orang tersebut dengan seekor burung. Karena tidak berhasil menangkap Barati pria itu dimarahi oleh Nagendra dan menyuruhnya untuk tetap mencari keberadaannya sampai menemukannya. Ajay yang belum bisa bertemu dengan Barati terus berusaha mencarinya dengan segala cara dan ketika mencoba melapor ke kantor polisi Ajay menjadi sedikit emosi karena pihak polisi malah mengabaikan laporannya. Barati bersama anak-anaknya memutuskan untuk pergi keluar kota menyelamatkan diri. Namun, saat dia berbicara dengan salah satu orang, anak-anaknya telah ditangkap oleh anak buah Nagendra. Di tengah keramaian, para penduduk anak buah Nagendra berteriak menyuruh Barati keluar dari persembunyiannya. Jika tidak, anak-anaknya yang sudah tertangkap akan mereka bunuh. Tak ingin anak-anaknya dalam bahaya, Barati langsung keluar dari persembunyiannya dan berlari merangkul anak-anaknya. Saat pria itu melempar sebuah kapak ke arah Barati tiba-tiba saja Ajay datang menghentikan kapak tersebut dan melemparnya kembali ke dekat para preman. Meski suasana di sana sangat mencekam dengan santainya Ajay memperkenalkan dirinya sebagai teman anaknya yang juga bertugas di tempat yang sama. Dia juga memberitahu Barati anaknya tidak bisa pulang membantunya mempersiapkan acara pernikahan karena mendapat misi mendadak dari atasan setelah menerima kabar itu darinya. Meski begitu, Barati tidak perlu khawatir karena Ajai dan Prasad akan membantunya mempersiapkan segala keperluan pernikahan, dan anaknya Ajai akan pulang di hari pernikahan tersebut. Di sela-sela percakapan, salah satu preman mengganggu Ajai dengan menodongkan senjata kepadanya. Ajai berusaha meminta baik-baik agar pria itu tidak mengganggunya saat dia sedang berbicara serius dengan Barati. Namun karena pria itu tetap bersikeras emosi Ajay naik sehingga dia menghajar para preman itu seorang diri. Setelah menghajar beberapa preman tadi Ajay kembali memperingatkan semua anak buah Nagendra dengan lantang untuk tidak mengganggunya ketika dia sedang berbicara dengan orang tua. Setelah mengatakan semua itu Ajay mengajak Barati duduk di salah satu kursi pedagang untuk melanjutkan pembicaraan mereka. Namun anak buah Nagendra malah kembali berlari menyerang mereka sehingga batas kesabaran Ajay habis dan menghajar mereka semua sendirian. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Nagendra, Ajay memberitahu pria yang menjadi pemimpin mereka bahwa jika dia mau bisa saja dia membunuhnya sekarang ini, namun dia merupakan seorang tentara yang bertugas menjaga masyarakat. Dia juga berkata bahwa para tentara mengorbankan nyawa di perbatasan, namun di sini mereka malah menyerang seorang wanita. Mendengar perkataan Ajay pria itu sangat ketakutan dan langsung memberitahu Nagendra tentang apa yang sudah dia alami saat berusaha membunuh Barati. Pria itu juga menceritakan betapa hebat dan menakutkannya Ajay ketika menghabisi semua anak buahnya sendirian. Mendengar hal itu Nagendra bingung dan marah siapa sebenarnya pria yang berani membuat anak buahnya ketakutan seperti ini. Di sisi lain Kapten Aja yang tengah bersama Barati diberitahu awal mula anak buah Nagendra mengejar dirinya. Beberapa saat lalu keponakan Barati divonis meninggal karena bunuh diri. Namun melihat saya tantangannya sangat dalam di sebelah kiri membuat Barati curiga karena keponakannya Kidal. Barati menanyakan hal itu kepada dokter namun karena dokter tersebut diam saja saat ditanya mengenai hal itu Barati melaporkan hal itu ke kantor polisi. Akan tetapi, bukannya menerima laporan tersebut, ketua polisi yang ada di sana malah menyuruh Barati mengurungkan niatnya melaporkan kasus tersebut karena ada orang yang sangat berpengaruh ikut dalam kasus tersebut, yaitu Menteri Nagendra. Meski begitu, Barati tetap ingin melaporkan kasus kematian keponakannya itu agar mendapat keadilan karena tindakannya itu. Barati dipanggil oleh Menteri Nagendra ke rumahnya dan diminta mencabut laporannya. Namun, Barati malah tetap menolak dan berkata bahwa dia akan tetap melaporkan kematian keponakannya untuk menegakkan kebenaran. Keesokan harinya, karena tidak menuruti perkataan Nagendra, Barati harus dipecat dari kampus karena telah difitnah oleh Nagendra. Tidak hanya dipecat dari kampus, Barati juga mendapat masalah lain, yaitu kasus narkoba dan bahkan anak perempuannya dilecehkan. Tak terima anak perempuannya dilecehkan Barati kembali melaporkan hal tersebut. Namun dalam persidangan para hakim yang sudah disetting oleh Nagendra sebelumnya memutuskan kasus pelecehan anaknya karena kesalahannya sendiri. Masalah tidak berhenti sampai di sana, orang tua mempelai pria yang akan menikahi putrinya membatalkan pernikahan anak-anak mereka karena takut telah diancam oleh Nagendra. Karena semua permasalahan itu, Barati terpaksa mencabut laporannya di kantor polisi dan menemui Nagendra untuk meminta maaf. Akan tetapi, Nagendra sudah terlanjur marah. Dia menolak permintaan maaf dari Barati dan menyuruh anak buahnya membunuhnya. Saat itu, untungnya Barati bisa meloloskan diri dari sana dengan melempar lampu yang ada di sana menggunakan batu. Mendengar semua hal yang menimpa Barati dan keluarganya membuat Ajay kesal dan berjanji kepada Barati akan mengembalikan semua kehormatan keluarganya yang telah direnggut oleh Nagendra. Keesokan harinya Ajay bersama Barati dan Prasad mendatangi kantor polisi untuk membuka kasus kematian keponakan Barati kembali. Namun karena polisi itu menolak Ajay menghajar polisi itu hingga babak belur. Setelah itu Ajay juga menghajar pengacara yang bersekongkol dengan hakim saat menangani kasus pelecehan Putri Barati dan meminta agar meluruskan hal tersebut secepatnya agar kehormatan Putri Barati bisa kembali lagi. Tidak hanya itu masalah fitnah di kampus yang menjadi penyebab pemecatannya juga sudah dibereskan. Setelah memperbaiki semua masalah satu persatu, Ajay bersama Barati mendatangi rumah Nagendra untuk menemuinya. Namun mereka tidak bisa bertemu dengannya karena Nagendra sedang berada di luar kota saat ini. Ayah Nagendra yang ada di sana mengancam akan membunuh Ajay jika berani mengganggu putranya. Mendengar perkataannya Ajay marah dan memukul vas bunga yang ada di meja dan tentu saja hal itu membuat ayah Nagendra menjadi ketakutan. Ajay meminta ayahnya Nagendra menghubungi Nagendra pulang secepatnya karena dia tidak akan pergi sebelum bertemu dengannya. Singkat cerita, setelah dihubungi oleh ayahnya Nagendra telah tiba di sana bersama semua anak buahnya. Di sana Ajay meminta Nagendra meminta maaf kepada Barati atas apa yang telah dia lakukan kepadanya. Namun bukannya meminta maaf, Nagendra malah kembali menghina Barati dan mengancam Ajay akan menyuruh semua anak buahnya menyerang mereka jika tidak segera pergi dari sana. Barati yang sudah mengetahui kehebatan Ajai menantang Nagendra bertaruh siapa yang lebih kuat antara satu tentara dengan seratus anak buahnya. Saat Ajai menghajar semua anak buah Nagendra dengan santainya, Barati duduk di dekat Nagendra yang mulai tampak ketakutan melihat kehebatan Ajai saat bertarung melawan anak buahnya. Setelah mengalahkan semua anak buah Nagendra, Ajay mendekati Nagendra dan berkata bahwa menteri sepertinya harusnya sudah dia tembak dengan tangannya sendiri. Akan tetapi dia tidak bisa melakukan itu karena tugasnya sebagai tentara adalah melindungi semua rakyat dari serangan musuh di perbatasan, namun mereka yang dilindungi malah melakukan hal konyol di sini. Ajay memberi waktu 48 jam kepada Nagendra untuk mengakui semua kesalahannya dan menerima apapun hukuman yang akan diberikan oleh pengadilan nantinya. Setelah itu Ajay dan Barati menemui keluarga mempelai pria yang sudah membatalkan pernikahan anak-anak mereka beberapa saat lalu. Ajay meminta mereka kembali melanjutkan pernikahan dan akan menjamin keselamatan mereka semua dari siapapun. Mendengar hal itu pihak pria akhirnya setuju untuk melanjutkan pernikahan dan segala keperluan pernikahan mulai disiapkan satu persatu. Di suatu malam saat berada di luar membeli sesuatu nagendra bersama beberapa masyarakat yang sudah dia hasut menemui Ajai yang ada di sana. Para masyarakat mengancam akan membunuh Ajay jika dia berani mengganggu menteri mereka lagi dan menyuruhnya segera meninggalkan kota ini. Meski begitu Ajay tidak takut sama sekali, Ajay berhasil membubarkan masyarakat dengan membohongi mereka ada artis terkenal yang datang di sebelah jalan. Setelah semua masyarakat pergi Ajay berkata akan memasukkan Nagendra ke penjara, bertaubat dan akan dia ubah menjadi warga negara yang baik karena itu sudah merupakan salah satu tugasnya menjadi tentara. Keesokan harinya karena ingin mengumpulkan bukti kejahatan Nagendra, Prasat menghubungi salah satu temannya yaitu penyidik kriminal bernama Koti. Saat penyidik itu datang ternyata gadis yang Ajay temui di kereta beberapa waktu lalu ternyata juga ikut bersamanya. Meski sudah bertunangan dengan penyidik tersebut Samkruti masih belum bisa melupakan Ajay. Karena sudah sangat merindukan Ajay Samkruti langsung memeluknya tanpa memikirkan tunangannya yang ada di sampingnya. Samkruti! Ayo! Setelah mengumpulkan beberapa informasi mengenai keponakan Barati, mereka berhasil menemukan dua orang yang selalu berhubungan dengan keponakan Barati sebelum dia meninggal. Namun, setelah berusaha mencari keberadaan dua orang tersebut, mereka mendapat informasi bahwa mereka berdua juga sudah mati beberapa saat lalu. Namun dengan kecerdasannya Ajay berhasil menyadari bahwa masih ada satu orang yang belum dibunuh karena mayatnya belum bisa ditemukan oleh keluarga korban sampai saat ini. Karena hal itu Ajay menghubungi Nagendra untuk menyuruhnya bersiap karena dia akan segera memasukkannya ke penjara. Ajay juga memberitahu Nagendra masih ada satu orang yang bisa menjadi saksi kejahatannya yang sedang disekap oleh Nagendra di suatu tempat. Mendengar perbuatannya sudah diketahui oleh Ajay Nagendra memberitahu di mana dia menyekap satu-satunya pria yang bisa menjadi saksi kejahatannya. Nagendra memberitahu Ajay lokasi tersebut karena dia berniat menjebaknya, lokasi tempat penyekapan itu adalah hutan Nalamala yang terkenal menakutkan karena tidak pernah ada yang bisa keluar dari hutan itu hidup-hidup selama ini. Meski begitu, di hari berikutnya, Ajai bersama Prasat langsung pergi ke hutan tersebut tanpa memperdulikan bahaya. Di saat yang sama, Barati menemui Nagendra di rumahnya dan memberitahu maksud kedatangannya ke sana, yaitu untuk melihat senyum terakhirnya sebelum dimasukkan ke dalam penjara. Ajai, yang sudah tiba di hutan tersebut, perlahan berjalan mendekati orang yang dia cari. Namun, saat akan membuka ikatan pria tersebut, Ajai diserang oleh semua orang yang ada di sana. Awalnya Ajay tidak mau melawan karena orang yang mengejarnya masih remaja dan sudah tua, namun karena mereka tidak mau berhenti menyerangnya Ajay akhirnya melawan dan tentu saja berhasil menghajar mereka semua habis-habisan. Setelah itu, Aje membawa pria tersebut pulang dan menanyakan kejahatan apa yang dia ketahui, sehingga Nagendra harus menyekapnya di hutan. Seperti itu, pria itu memberitahu mereka bahwa penyebab dia disekap dan dua orang lainnya dibunuh, yaitu karena mereka mengetahui aksi korupsi Nagendra yang harusnya diberikan kepada rakyat miskin. Karena hal itulah, mereka bertiga bekerja sama untuk mengungkap kejahatan tersebut dan berhasil mengumpulkan beberapa bukti. Setelah mengumpulkan bukti itu, mereka bertiga berencana melaporkannya ke Ketua Menteri. Namun, belum sempat melaporkan hal itu ke ponakan Barati dan satu orang lainnya dibunuh, sedangkan dia yang menyembunyikan bukti itu disiksa dan disekap karena tidak mau mengatakan di mana dia menyimpan bukti tersebut. Setelah menceritakan semua itu, pria tersebut memberikan semua bukti yang dia miliki kepada Ajay dan setelah menerima bukti tersebut, Ajay mendatangi Nagendra yang pada saat itu sedang mengadakan pertemuan dengan para menteri untuk meminta perlindungan. Para menteri yang ada di sana meneriaki Ajay untuk tidak mencampuri urusan politik karena itu bukanlah tugas seorang tentara. Kesal dengan perkataan para menteri, Ajai mengunci pintu ruangan dan mengambil beberapa barang untuk dia gunakan membuat bom. Para menteri yang tidak mengetahui apa yang sedang Ajai lakukan terus meneriakinya. Namun, setelah Ajai menunjukkan bom yang selesai, dia buat semua orang yang ada di sana kaget ketakutan dan terdiam. Saat semua orang yang ada di sana terdiam, Ajai berkata kepada mereka bahwa dia hanya menargetkan Nagendra untuk saat ini. Jika ada yang membela Nagendra, dia akan menghancurkan orang tersebut tanpa memandang jabatan mereka. Tidak hanya itu, Ajai juga mengungkit uang yang sudah para pejabat ambil dari rakyat. Jika digunakan dengan baik, maka tingkat kemiskinan di negara ini akan jauh lebih berkurang dari sekarang ini. Meski para pejabat melakukan korupsi, dia sebagai tentara tetap berkewajiban melindungi mereka dari serangan musuh tanpa memperdulikan nyawa mereka. Namun, orang yang dia lindungi malah menyiksa rakyat kecil dengan mengambil hak-hak mereka. Mendengar perkataan Ajai, semua orang terdiam, dan di saat yang sama bom yang dibuat oleh Ajai meledak. Namun, ternyata bom yang dibuat oleh Ajai merupakan bom asap yang menggambarkan bendera India. Setelah Ajai pergi dari sana, para pejabat lainnya memutuskan untuk tidak membantu Nagendra lagi dan akan mengeluarkan Nagendra dari partai mereka. Singkat cerita hari pernikahan Putri Barati akan dilangsungkan, di sana Aje mendapat informasi mengenai Aje anak dari Barati telah meninggal dunia. Barati yang belum mengetahui hal itu masih tampak bahagia menyambut pernikahan putrinya. Di suatu malam setelah pernikahan putrinya selesai Barati mulai mempertanyakan tentang putranya yang tak kunjung pulang meski pernikahan adiknya telah selesai. Dia bertanya kepada Ajay apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya. Kapten Ajay yang sampai saat itu tidak berani memberitahu Barati yang sebenarnya hanya bisa terdiam sedih sambil memegang tangan Barati dengan perlahan. Meski Ajay tidak memberitahunya namun dengan wajah sedih dari Ajay dan genggaman tangannya Barati bisa tahu bahwa dia sudah kehilangan putranya lagi. Menyadari hal itu Barati tentu sangat sedih namun dia berkata bahwa dia tidak boleh membuat pengorbanan anaknya untuk negara menjadi sia-sia karena air mata kesedihannya. Mendengar perkataan Barati dan melihat sikapnya yang sangat tegar membuat Ajay tersentuh dan kagum kepadanya meski telah kehilangan kedua putranya yang menjadi tentara Barati tetap mencintai negaranya. Karena hal itulah Ajay dan Prasat berdiri dan memberi hormat kepada Barati saat itu juga. Keesokan harinya jenazah putranya sudah tiba di rumahnya, melihat pakaian anaknya membuat Barati tidak bisa menahan air matanya lagi. Nagendra yang sudah pasrah masuk penjara kaget setelah mendengar kabar bahwa Ajay akan kembali ke perbatasan tanpa melaporkan dirinya. Penasaran apa yang sedang direncanakan Ajay sebenarnya karena tidak melaporkannya ke kantor polisi membuat Nagendra panik dan langsung pergi menyusul Ajay yang sudah ada di stasiun kereta api. Di stasiun ternyata Samruti bersama keluarganya juga sudah tiba di sana, mereka berebutan untuk berbicara dengan Ajay terlebih dahulu. Samkruti yang selalu jujur karena kepolosannya langsung menyatakan kembali perasaannya kepada Ajay dan memintanya untuk menikahinya. Ajay yang dari awal menolak Samkruti akhirnya setuju untuk menikahinya dan menyuruh mereka mempersiapkan segala keperluan pernikahan karena dia harus segera kembali ke perbatasan untuk saat ini dan akan kembali di hari pernikahan mereka. Setelah mengatakan semua itu Nagendra yang masih belum mendapat jawaban dari Ajay terus mengikuti Ajay dan bertanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh Ajay untuk menghukum kejahatannya. Ternyata Ajay tidak melaporkan Nagendra karena dia tahu saat Nagendra berada di penjara dia akan tetap hidup enak dengan pengaruh koneksinya dan akan segera bebas dalam beberapa bulan dengan uang jaminan. Karena hal itu daripada memasukkan Nagendra ke penjara Ajay memilih untuk membawa Nagendra ke markas militer untuk mengikuti pelatihan beberapa bulan agar Nagendra tahu bagaimana rasanya berada di dekat kematian setiap hari demi keamanan rakyat. Dengan mengikuti pelatihan militer itu Ajay berharap Nagendra bisa berubah menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab agar kelak jika dia terpilih kembali menjadi menteri Nagendra menjadi pejabat yang jujur dan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Awalnya Nagendra menolak hal itu dengan alasan tidak akan sanggup karena sudah terlalu tua, namun karena Ajay terus mengancamnya Nagendra tidak punya pilihan lain selain mengikuti perkataannya. Setibanya di barak militer, Nagendra terus mengikuti pelatihan militer yang sangat berat setiap harinya. Singkat cerita, setelah tiga bulan mengikuti pelatihan militer, Nagendra akhirnya bisa berubah. Nagendra berjanji akan menjadi pejabat yang adil dan bijaksana saat menjabat kembali kelak. Setelah kembali ke rumahnya, Nagendra berusaha menebus kesalahannya di masa lalu dengan membagikan uang sumbangan kepada orang-orang. Tidak hanya nagendra anak buahnya juga yang pernah ditakuti oleh Ajay beberapa saat lalu juga kini sudah berubah dan meminta anaknya menjadi tentara yang hebat seperti kapten Ajay. Film berakhir saat Ajay dan Samkruti melangsungkan pernikahan dengan bahagia.